salah satu kelenteng tertua di Lasem, atau bisa juga disebut kelenteng tertua di Jawa, yaitu Kelenteng Cuan Kiong. Ternyata di salah satu kelenteng ini terdapat sebuah monumen yang merupakan monumen untuk menghormati Laskar Tionghoa dan Jawa ketika itu melawan VOC. Nah, monumen ini berada di kelenteng ini. Bagaimana cerita dari monumen yang dibangun oleh paguyuban warga Lasem tersebut? Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Tiongkok Kecil Heritage Lasem. Pada tahun 1740, atas perintah dari Gubernur Jenderal Adrian Falkenir, terjadi pembantaian besar-besaran kepada orang-orang Tionghoa di Batavia. Pembantaian tersebut sampai melenyapkan nyawa 10.000 orang. Nah, dari peristiwa tersebut banyak yang lari ke Semarang dan ke Lasem. Ketika di Lasem, maka terjadilah sebuah perang, yaitu Perang Kuning. Di Lasem sendiri ada beberapa tokoh yang dijadikan tokoh dari monumen yang ada di belakang saya, yaitu salah satunya adalah Raden Panji Margono, Tumenggung Oeing Iat, serta Tan Kewi, merupakan tiga pahlawan yang dijadikan maskot oleh paguyuban warga Lasem, kemudian dibangun sebuah monumen yang ada di Kelenteng Cuan Kiong. Ya, monumen ini disebut Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa melawan VOC. Kalau kita ketahui, ini di sini ada beberapa tokoh ya, yaitu Raden Panji Margono. Ini dari terah Kerajaan Lasem dan dia dari pribumi. Kemudian ada Raden Tumenggung Widyaningrat atau disebut juga Oeing Iat. Kemudian ada Tan Kewi. Nah, dari tokoh-tokoh ini, mengapa warga Tionghoa sangat menghormati? Karena ketika terjadi peperangan pada saat itu, di tahun 1740 sampai 1743, semua warga Tionghoa dan Jawa itu bersatu padu untuk melawan VOC. Bahkan ketika itu juga ada salah satu kiai juga yang membantu, yaitu Kiai Badowi, pada saat itu untuk membalas peperangan dengan VOC. Monumen ini ada dua sebenarnya. Yang pertama berada di Taman Mini Indonesia Indah, yang kala itu ketika diresmikan dihadiri oleh Bapak Cahyo Kumolo. Nah, yang satunya lagi didirikan di sini. Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa untuk melawan VOC ketika itu menjadi momen yang sangat penting. Selain didirikan monumen ini, kalau kita kembali lagi, di salah satu kelenteng di Lasem, di Gyeongpyo, juga terdapat tiga patung atau rupang yang ditaruh di atas altar karena untuk menghargai para pahlawan yang berjuang kepada VOC ketika itu, yaitu patung Tan Kewi, Oeing Iat, serta Panji Margono. Salah satu keunikan karena Panji Margono di sini adalah seorang Jawa, tetapi dihormati di atas altar di salah satu kelenteng di Lasem. Kemudian monumennya dibangun di sini, yaitu di Kelenteng Cuan Kiong. Thank you.
memperjuangkan Perang Kuning, yaitu Tan Kewi, Oye Ing Iat, serta Raden Panji Margono. Ada beberapa yang dari beberapa daerah juga membantu perjuangan ini. Seperti Singseh Tan Sinko ini dari Welahan Jepara. Patungnya juga kita hormati di sini. Kemudian ada Sepanjang atau Sopancang yang dari Batavia. Ini Raden Mas Said atau Mangku Negara Satu, berasal dari Kartosuro. Kemudian ada Bupati Martopuro yang berasal dari Grobogan. Demikian tadi cerita dari Monumen Perjuangan Perang Kuning yang berada di Kelenteng Cuan Kiong. Mudah-mudahan dengan monumen ini kita juga bisa semangat terus untuk menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap stay tune di Tiongkok Kecil Hetit Lasem. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Dah.